ada sakit lambung ya. Jadi sebelumnya memang pernah sakit juga. Jadi kalau sempat masuk rumah sakit beberapa tahun yang lalu ya sayang ya. Nah terus enggak, sekarang harus masuk rumah sakit lagi karena memang ternyata aku harus diendoskopi sama kolonoskopi, ada tindakan itu. Nah ternyata pas diendoskopi kolonoskopi ternyata ditemukannya ada polip gitu. Nah polipnya itu untungnya ketahuannya cepat, jadinya kan bisa dibakar gitu, jadi langsung dihilangin gitu. Mungkin karena tekniknya sekarang kedokteran medis udah canggih banget, jadinya alhamdulillah langsung hilang gitu. Jadinya rasanya tuh udah enak banget. Tadinya tuh sebentar kayak orang gampang sakit, terus kayak gampang capek gitu. Tapi sekarang ternyata juga kamu masih tiap malam sakit karena masih harus minum antibiotik. Antibiotiknya terus, ada karena kan ada bakterinya. Jadi pas di periksa lab alhamdulillah yang lainnya bagus, semuanya bagus, cuma ada bakteri yang memang harus dimatiin. Nah, bakterinya itu harus dimatiin pakai antibiotik yang efeknya di aku tuh keras banget. Jadi memang efek samping antibiotik ini gak enak banget. Jadi kemarin 12 hari itu sempat yang di rumah, banyakan di rumah yang gak bisa ngapain, sebentar di tempat tidur aja. Udah saya aku tiduran aja deh. Terus bawaannya tuh kayak mau muntah tapi gak bisa, perutnya sebah lah, keringet dingin lah. Jadi memang efeknya luar biasa. Pil ya, pil tapi isinya kamera gitu. Jadi kamera jalan, jadi kelihatan semua gitu. Nanti keluar lewat meses. Ya alhamdulillahnya sih itu sih, maksudnya Allah sayang dikasih tahu sakitnya apa, terus juga masih dikasih kesempatan baik sama Allah, terus juga hanya bakteri itu yang ditemukan, jadinya bisa dibunuh dengan antibiotik. Tapi memang antibiotiknya yang harus diminum keras banget, jadinya bukan antibiotik nggak bisa milih gitu, kayak oh ini aku nggak kuat, nggak bisa, harus itu sampai habis harus diminum. Jadi dengan efeknya yang luar biasa ya ditahan-tahanin gitu. Aku bilang sama dia, aku gak kuat sayang, aku gak kuat. Terus dia sampai yang dia nguatin kan, kamu kuat, kamu pasti kuat, pasti bakal kuat kok, pasti bisa gitu kan. Aku udah sampai minta bawa ke rumah sakit sama dia, kayaknya aku gak kuat banget ya, bisa, bismillah gitu. Diminumin air anget gitu-gitu segala macam, akhirnya ternyata kuat. Kayak ya mikirin anak-anak juga kan kalau sampai dirawat lagi gitu. Alhamdulillahnya hari ini udah terakhir, terus efeknya di aku juga udah mulai hilang gitu. Jadinya happy banget. Udah hari terakhir 12 hari itu berasa banget sih, karena kan dari pemeriksaan lab yang begitu lengkapnya, dokter aku kebetulan bagus banget, ketemu dokter yang bagus, dia jadi melakukan medical seperti di luar negeri dilakuin, di aku, di badan aku semua dilakuin, dan alhamdulillahnya nggak ditemukan yang aneh-aneh lagi. Itu bersyukur alhamdulillah masih dikasih semua ya, sampai ya, HIV semua. Alhamdulillah semuanya kita kan, karena kan bersih. Ada satu tindakan yang mau dilakuin, harus kita bersih dulu gitu loh, dinyatakan kita gak ada penyakit-penyakit aneh-aneh gitu. Semua sampai kanker, kelenjar getah bening, semua diperiksa. Polip ini macam-macam bentuknya, jadi ada yang bisa berkembang menjadi apa, penyakit-penyakit yang dari tumor jadi kanker gitu. Nah untuk orang yang kalau seandainya telat, ya bisa jadi tumor, bisa jadi kanker, karena kita gak tahu bahwa ada itu di dalam tubuh kita. Nah untungnya aku cepat, jadinya langsung kebakar, jadi dibakar, dan hasil dari pemeriksaan si yang dicubit si polipnya itu, biopsinya juga alhamdulillah aman, gak ada apa-apa. Jadinya itu aku bersyukur banget sih, sempat waktu nungguin hasilnya tuh waktu pas yang dicubit biopsinya itu, karena kan aku tahu kan biopsi itu apa, kalau di biopsi gitu kan, jadi takut ada autoimun, takut ada tumor kah, bisa gitu kan jinak atau ganasnya. Alhamdulillah pas hasilnya keluar sehat walafiat gitu, gak ada apa-apa, itu hanya sekedar polip yang memang dari sebelum-sebelumnya, kayak misalkan kita makan, kita kan gak sadar ya, ternyata tuh makanannya tuh ditemplokin laler, cuma gara-gara begitu aja si laler itu singgah, terus akhirnya pergi, itu kita bisa jadi penyakit yang kayak gitu gitu. Awalnya dari kayak gitu, dengan pola hidup yang istilahnya mungkin kita kan gak bisa milih makanannya bersih atau enggak, kan gak bisa kelihatan gitu. Aku tuh orang memang apa, orangnya tuh kan udah ada anak ya gitu, dan aku tuh memang orangnya sensitif juga, perasa gitu. Jadi pasti setiap doa tuh pengennya aku bisa sama anak-anak selamanya gitu, karena pengen ngelihat mereka tuh sampai nikah gitu, sampai mereka tuh jadi hafiz-hafizah Quran gitu. Itu tujuan hidup aku banget gitu. Jadi aku bilang sama dia, ya Allah mudah-mudahan kita bisa sampai tua bareng ya Bi, sama-sama gitu, ngelihat anak-anak semuanya sampai kita bisa gendong cucu-cucu kita, aku bilang kayak gitu. Jadi kekhawatiran itu pasti ada karena kita udah punya anak kan gitu. Tapi itu balik lagi, aku udah ngomong sama istilahnya udah ngomong sama Allah juga, aku aja komunikasi Allah, berdoa sama Allah, kalau aku minta
bahwa semuanya itu apa namanya, aku dikasih kemudahan, dikasih kesehatan, umur yang panjang gitu. Tujuannya apa? Ya, ya dapat keberkahan Allah juga gitu, dikasih panjang umur, tapi pengennya juga di hal yang berkah gitu, bisa apa namanya, ngebimbing anak-anak gitu. Oke, kemarin pas dia nangis-nangis aku cuma bilang gini, ngapain sih nangis-nangis, tersembuh aku gitu. Motivasi. Ya sempet sedih, tapi alhamdulillah sekarang kan waktu 3 bulan lalu aku sempet sedih banget tuh kayak gitu. Tapi alhamdulillah begitu tahu hasilnya udah keluar, happy sih, udah tenang gitu. Doain aja mudah-mudahan aku sama suami selalu diberikan kesehatan sama anak-anak sekeluarga. Alhamdulillah udah dibeli, terus juga udah disalurkan, udah tahu tempatnya mau disalurkan kemana, yang memang benar-benar kita merasa berdua itu memang membutuhkan. Karena kebetulan di lingkungan di daerah kita udah banyak banget yang nyumbang sampai puluhan kurban. Jadi kayak menurut aku masih banyak puluhan daerah. Sapi, ratusan kambing. Iya, iya. Kita cari yang benar-benar orang benar-benar membutuhkan banget gitu. Makanya hunting, terus nyari dari teman-teman juga. Oh, ternyata dapatlah ada di daerah Bogor situ yang memang membutuhkan lah. Mereka itu jarang, bisa dibilang jarang makan daging gitu. Dan pada tahun lalu kurban pun mereka cuma ada satu sapi, itu pun punya kiai tempatnya aja. Jadi warga sekitar kita tuh kayak memang jarang lah, jadi makanya kita salurin ke situ. Lumayan, karena kita harus nanya-nanya sama banyak orang juga. Jadi sama hunting-hunting itu yang gitu, di mana ya kira-kira kita taruh, jangan sampai kita naruh yang di situ tuh kurbannya sapi sama kambingnya udah banyak banget, mereka udah makan dagingnya gitu. Nah, saya nggak mau ngomong, saya dari dulu sama suami kalau seandainya melakukan hal seperti itu saya nggak mau omongin, jadi biar antara kita sama Allah aja itu cukup. Belum pernah sih, belum pernah potong sendiri. Terus kalau mau ngajarin pas kayaknya nanti deh tahun depan, karena kan kita berusaha nanti setiap tahunnya mau cari tempat lain lagi. Mungkin insya Allah nanti tahun depan kita mau cari tempat yang dekat rumah, yang nanti udah mulai ngajarin anak-anak. Tapi kalau masalah ngajarin berkurbannya, Fas sendiri sempat bilang sama kita, "Dad, tahun ini aku mau kurban tapi pakai uang aku sendiri," katanya gitu. Oh ya udah kita kasih, tapi nama abang udah ada nih, udah kita daftarin semua. Gak apa-apa mau nambah lagi aja, ya udah terserah anaknya. Jadi kita ajarkan dulu dari sekarang cara dia untuk memperkenalkan kurban seperti apa gitu. Alhamdulillah dia jadi tiba-tiba ngasih brosur, ngeliatin spanduk, dia ternyata lagi ngeliatin harga kambing. Harga kambing segini, Mami. Terus aku bilang, "Abang, aku kan ajak ngobrol dia diskusi. Abang yakin mau pakai uangnya buat itu? Karena aku pernah ceritain tentang berkorban tuh bagusnya apa. Terus kalau kita berbagi sama orang tuh kayak gimana? Kita kan orang tua berusaha mengajarkan itu." Nah, ternyata aku tersentuh juga sih, enggak nyangka kalau Mas ternyata pengen banget, dan dia akhirnya melakukan itu sendiri tanpa disuruh sama orang tuanya. Dia keinginan dari diri dia sendiri. Katanya aku mau pakai uang tabungan aku untuk itu. Udah dia udah pilih harganya berapa. Ini aku bisa nih beli yang ini. Jadi dia kalau lagi sholat Jumat, pulangnya ngambilin brosur-brosur di masjid gitu. Brosur apa? Kurban-kurban gitu kan. Ini Mami harganya segini. Oh ya udah gitu. Abang mau yang mana? Aku biarin. Jadi aku kasih anak untuk kebebasan untuk milih sendiri. Nah, jadi dia udah pilih, aku tinggal nyalurin aja apa yang pas mau. Aku tuh orang memang apa? Orangnya tuh karena udah ada anak ya gitu. Dan aku tuh memang orangnya sensitif juga, perasa gitu. Jadi pasti setiap doa tuh pengennya aku bisa sama anak-anak selamanya gitu. Karena pengen ngelihat mereka tuh sampai nikah gitu, sampai mereka tuh jadi hafiz-hafizah Quran gitu. Itu tujuan hidup aku banget gitu. Jadi aku bilang sama dia, "Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa sampai tua bareng ya, Bi, sama-sama gitu ngeliat anak-anak semuanya sampai kita bisa gendong cucu-cucu kita." Aku bilang kayak gitu. Jadi kekhawatiran itu pasti ada karena kita udah punya anak kan gitu. Tapi itu balik lagi, aku udah ngomong sama istilahnya udah ngomong sama Allah juga, aku aja komunikasi Allah, berdoa sama Allah kalau aku minta bahwa semuanya itu apa namanya, aku dikasih kemudahan, dikasih kesehatan, umur yang panjang gitu. Tujuannya apa? Ya dapat keberkahan Allah juga gitu, dikasih panjang umur, tapi pengennya juga di hal yang berkah gitu, bisa apa namanya, ngebimbing anak-anak gitu. Oke, kemarin pas dia nangis-nangis aku cuma bilang gini, "Ngapain sih nangis-nangis, tersembuh," gitu. Motivasi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.